Jadi dia dulu adalah koki di restoran, akhirnya buka warung sendiri. Betul. Mantap. Meraro, action. Udah makan aja. Ya elah, satu jam pik, benerin gituan pik. Ini panas. Ya cobain. Gimana pik? Mantap ya? Ini jadi kumpet. Kenapa? Ini yang susah. Ngomong apa sih pik, kagak kedengeran? Ini tulang. Ini tulang, namanya juga chicken wing. Nah pik, semua makanan sini cocok banget diminum pakai bir. Kenapa? Buruk banget. Gila, gak sini mantap. Ayo makan. Ayo makan. Hai, gue Gary, selamat datang di Ayo Makan. Di Ayo Makan kali ini gue bakalan nyobain salah satu jajanan Jepang namanya yakitori. Kalau kalian belum tahu, ini adalah satenya Jepang. Kenapa dikasih nama yakitori? Karena tori itu ayam, yaki itu apa bang yaki? Yaki panggang. Panggang, jadi ayam panggang. Ini namanya apa ini? Irotikai. Jadi sekarang gue lagi ada di Irotikai, ini daerah Pangpol ya. Jalan apa sebenarnya ini? Ya, Pangpol ya. Jadi kemarin sebenarnya Bella habis makan bakmi, terus gue nyobain ini ternyata enak. Jadi gue datang dan sekalian kalian semua harus tahu. Soalnya harganya murah banget tapi rasanya mantap dan porsinya tuh gede-gede. Oke, jadi di sini yakitorinya jual apa aja ya? Kita ada beef enoki, ada negima yang otentik Jepangnya. Beefnya pakai beef ini. Yes. UF apa short plate ya? Short plate pakai mix short plate US. Mm-hmm. Terus ada ini kukawa. Kukawa ini, tuh apa? Ini kukawa itu jadi ininya beef short plate. Wih, terus mantap sama, kemarin nggak pesen tuh. Sama ininya kulit ayam. Ada tekstur crispy-nya, ada juice-nya dari si beef-nya. Wih, mantap. Ini kukawa ya. Jangan nipu kawan ya. Oke, ini apa? Momo. Ini momo. Momo tuh paha ya. Momo. Terus ada momo pakai scallion ya? Iya, betul. Satu porsinya tuh satu pieces ya? Satu pieces ya. Kita jualnya per satuan. Per satunya berapa? Per satunya ada yang 3.500, ada yang 8.000, ada yang 9.000, sukune kalau tahu bahasa. Oh iya, sukune itu kayak sate lilit cuman punya orang Jepang ya. Iya, betul. Sate orang Jepang. Wah, mantap. Ya udah kalau gitu kita bakalan pesan. Ini by the way ya, sebelum mau pesan mau tanya dulu ini udah berapa lama di sini? Kita udah 7 bulan. 7 bulan ya? Baru 7 bulan, guys. Tapi mantap banget. Ini hidden gem, kalian harus coba. Makanya sekarang kita langsung pesan mumpung mataharinya masih ada. Oke? Okay? Let's go. Makan semua. Akhirnya gue udah pesan semua menu yang ada di sini. Tinggal ada beberapa aja ya. Tinggal ada chicken wing sama kulit yang belum keluar. Tapi sekarang yakitorinya semua udah keluar. Ini mantap-mantap dan harganya super terjangkau. Kita panggil aja chefnya. Ini ngomong-ngomong guys, yang punyanya. Ini salah satu yang punyanya berarti kan? Yeah. Dari 3 orang. Yeah. Namanya? Dengan Bani Ramadhani. Bani Ramadhani. Jadi dia dulu adalah koki di restoran. Akhirnya buka warung sendiri. Mantap. Gila loh. Ini tolong jelasin apa aja nih bro. Ini momo. Iya, ada momo. Ya. Terus ada negima. Negima tuh yang ada daun bawangnya. Oke. Okay. Sukune. Ya, ini. Bakso ayam. Ini ada enoki. Enoki yang direp pakai daging. Yeah. Kulit. Kulit ayam. Bahasa kerennya apa? Perikawa. Ini? Ini ada yakiniku. Yakiniku. Ini daging semua? Daging semua. Mantap. Kalau ini nikukawa. Itu ada daging sama kulit. Atasnya kulit ayam. Oh, gila. Bahaya ini mah. Kita langsung cobain yang ayam doang aja ya guys. Silahkan.
Kita kasih toga rasi guys. Biar ada pedes-pedesnya. Ayo makan. Mantap, juicy banget, sedikit manis, kalau meles, mantap. Cuma harus dikasih toga rasi, biar mulut lu lengkap. Ada manis, ada gurih, ada asin, terus ada pedes sedikit. Momo mantap. Ini momo sama daun bawang nih guys. Ini klasik banget. Di daun bawang, ketika kita panggang, itu jadi karamelis dalamnya, ini jadi manis banget. Ini di rumah makan Jepang, harganya bisa 20 ribu. Di sini harganya 3 ribu sampai 6 ribu, gila ya. Tuh. Mantap, ini lebih mantap daripada yang momo biasa karena kita ada tambahan tekstur. Nah, kita tambahin tare itu dari apa aja ya? Dari kecap Jepang, kita kasih dry shiitake juga. Sama katsuobushi. Mantap ya tare guys. Ush, ini mantap nih. Daun bawangnya meledak, itu yang mantap. Jadi teksturnya bukan tekstur ayam doang, cuma dia krenyes-krenyes di dalam, terus wangnya karamelis, mantap. Nah, sukune nih, gue belum pernah coba. Kita coba ya sukunenya ya. Ini sebenarnya sate buntel Jepang, jadi daging giling yang udah dibuntel. Ben, ayo makan. Gila, juicy banget. Ini kalian kalau bingung rasanya, rasanya kayak sosis, enak banget. Enak banget, mantap, dalamnya masih juicy. Wih, mantap. Guys, lihat guys, dalamnya masih juicy banget. Ayo makan. Mantap. Terus cobain ini. Ini enoki, salah satu jamur yang kalian temuin kalau misalkan di all you can eat nih, pasti ada jamur enoki. Nah, jamur enoki teman kalau dimasak kelamaan dia benyek. Jadi ini dimasaknya enggak kelamaan, terus di luarnya dikasih ini, short plate. Cobain nih. Mantap. Jadi ayam-ayam sekarang langsung daging. Ini pas dimakan enokinya meledak di dalam. Karena jamur kan banyak kandungan air ya. Ini pas makan push, mantap. Cocol dulu guys. Iya. Kita kasih ini. Biar agak sedikit pedas. Ayo makan. Pakai toga rasi, mantap. Dengerin. Bunyi si enoki meledak dalam. Mantap. Doa buat kalian pecinta kulit. Nah, ini nih. Ini kalau yang dibakar, dia nggak terlalu crispy. Tapi dia kayak caramelized. Kalau mau yang crispy, mau lagi pesen yang goreng. Dan itu gede-gede banget. Ini lihat ya. Kalau kalian pecinta kulit ayam yang masih nyoy-nyoy, nah ini nih. Ayo makan. Jadi tengah-tengahnya masih nyoy sama di bagian luarnya tuh. Caramelized. Terus wangi banget, smoky banget. Ini udah hitam-hitam tuh. Ini lemak banyak, lemaknya banyak. Percuma olahraga tuh. Wow, mantep guys. Ini cocoknya ya, untuk makan malam. Gak usah pakai nasi, makan ini semua. Protein full. Sekarang ini daging semua ya bro ya? Dagingnya ada daging gilingnya di tengahnya atau gimana? Gak ada, daging semua aja. Berapa kalau yang ini harganya? 8 ribu, gila guys, 8 ribu dapat daging sebanyak ini, gila, ini jualan apa beramal, sumpah dah. Wow, meledak. Untuk pecinta daging, kalian makan ini meledak langsung, basah langsung becek, sumpah mantep. Gila, ini manis, campur sama fat, gurih banget, ini juara. Ini cocoknya makanannya sama bir yang banyak. Nah, ini nih salah satu masterpiece, lihat nih. Ini dagingnya, guys. Short plate tapi pakai kulit ayam tuh. Mantap. Sampai crispy-crispy begini coba. Kreasi dari mana ini? Lihat, guys. Kulit di dalamnya daging. Gila ini. Hati-hati kali ya. Kolesterolnya super high. Ayo makan. Ngaco, ngaco juga nih, bahaya nih guys. Ini enak, makan pakai nasi-nasi kepal, kasih nori, mantep. Kayak nasinya si nyayap, dibulet-bulet, ada wangi wijen, mantep. Ini kalian pesen ya delivery di rumah pakai nasi juga mantep nih. Kasih sambal, wah udah dah orang Indonesia, ujung-ujungnya sambal sama nasi. Ini mantep, wah lihat tuh. Wah ngaco ini, ngaco. So far yang paling gue suka ini yang kulit sama daging, daging sukune sama ini nih momo yang ada kalian yang ada daun bawang, guys. Ini juara guys, ngaco loh, umami to the bone. Mantap, nggak sia-sia loh, chef handal. Jualan udah 7 bulan? Jualan udah 7 bulan. Gimana penjualan selama PPKM? Alhamdulillah sih, mantap. Masih lancar ya? Masih lancar alhamdulillah. Karena kekinian ya? Iya. Jadi tahu bagaimana cara menggunakan ojek online, ya. Pesanan di luar gitu kan. Hebat. Dulu berapa lama kerja di hotel, di restoran? Dulu 2 tahun sih. 2 tahun? Hanya 2 tahun. Kenapa memutuskan untuk keluar dari restoran dan pengen usaha sendiri?
karena awalnya udah juga sekolah masak kan. Sekolah masak, abis itu magang-magang sempet, terus abis itu kerja di restoran. Keluar itu karena emang pengen coba bikin usaha aja sih. Bikin usaha ya? Bikin usaha. Tapi ini step yang bagus guys. Kita nggak perlu mikirin jauh-jauh, kita punya tempat bagus dulu. Yang penting produk kita baik dulu. Bener-bener. Sisanya itu bakalan nyusul gitu loh. Mantep, sumpah. Jadi harganya murah banget lagi. Yang sukunnya berapa harganya? Sukunnya itu 9.000. 9.000 guys. Itu ayamnya gede. Ini kalian kalau makan ini di restoran ya, ini segini bisa nyampe 200.000 lebih. Sumpah, 300 nyampe loh, sumpah. Ini berapa nih? Ya 10.000. 10.000 guys. Ini di restoran bisa 32.000. 32.000 gini doang. Wow, gila. Sekarang tinggal kita tunggu chicken wing sama kulit. Meraro, action. Oke. Okay. Oke okay, guys, ternyata lagi makan si Opik muncul ini. Gangsternya Pangpol guys. Di Pangpol dimanapun selalu ada Opik. Ya Pik ya? Iya. Opik Hidayat. Tapi Hidayat udah pernah makan ini belum? Hah? Udah? Kapan? Nggak usah bohong. Oh, sebelum. Oh, serius? Pernah makan ini? Lu makan ini, Pik. Chicken wing, Pik. Ini, makan, makan, makan. Kok kapan? Ini, mana? Tuh. Pakai ini nih, biar kagak belepotan. Gua bisa nggak pakai ini? Gua nggak bisa. Ya, belajarlah. Bisa ini. Bisa lah. Nah. Dan masukin susu. Bisa nggak? Buset. Tangannya kekecilan, bro. Bisa. Bisa nggak, Pik? Ya udah nih, satu aja pakai engklofnya. Nih. Tambah. Cok. Ish. Topik. Sabarlah. Lu kurang beramal, Pik. Makanya susah banget gitu. Oke, guys. Setelah 1 jam, Opik akhirnya berhasil pakai hand glove nih. Pegang. Nah, cobain. Guys, aku makan chicken wing, guys. Gitu bilang ke depan. Guys, mana? Chicken wing. Chicken wing. Nah, ngomongnya ke depan. Guys, gua makan chicken wing nih, guys. Gitu. Ayo. Guys, aku tahu lah. Betul. Aduh, udah makan aja. Ya elah, 1 jam, Pik. Benerin gituan, Pik. Ini panas. Ya cobain. Coba cobain. Nah, mantap nggak? Baru ujungnya doang. Bohongan lu, belum dimakan. Baik. Guys, lama banget nungguin Opik mah. Kita langsung makan aja nih. Ini chicken wing digoreng terus diglaze lagi guys. Pakai tare, terus pakai mayones. Mantap, kulitnya crispy, chicken wingnya gede-gede. Dia nggak pakai tepung lagi, jadi dia pure. Mantap nggak? Mantap ya bro ya? Beliin kucing kan besok ya? Beliin kucing kagak, pas lu udah umur 13 baru beliin kucing. Kan janjinya begitu, sekarang umurnya berapa? 9. Iya, masih lama. Iya, 11. Ah, lu bohong. Masih 9. Emang bohong, masih kecil. Chicken wingnya mantap guys. Ini udah dimatengin dulu chicken wingnya? Iya. Nyampe sih? Oh, dari mentah, dimarinasi tapi? Iya. Wih gila guys, chicken wingsnya gila, moist banget, mantep banget. Wings sama paha adalah bagian ayam yang paling gue suka, mantap. Gimana Pik? Mantep ya? Ini jadi kenapa? Iya susah. Ngomong apa sih Pik? Kagak kedengeran? Ini tulang. Iya tulang, namanya juga chicken wing. Ya guys, kulitnya mantep. Ngomong-ngomong soal kulit, kita langsung cobain nih, kulit goreng. Wow. Ayo makan. Kriuk nikmat. Asik, semua makanan sini cocok banget diminum pakai bir. Kenapa? Kriuk. Gila guys, ini mantap. Dengerin. Dengerin nih, Pik, dengerin. Mantap enggak? Wah, gila guys. Ini enggak mungkin gua habisin. Gua bakalan bawa pulang. Ini kuat berapa hari kulit? 8 jam. Mantap, guys. Gua bakalan bawa. Gua cobain dulu pakai mayo. Mayones. Tahu mayonesnya pintar Opik. Makan. Gue kalau udah gede gue nonton. Aku gak untuk bayar kontrakan. Bayar kontrakan ya. Ayo guys, kita bakalan coba habisin. 1, 2, 3. Ayo makan gitu ya. Ayo makan. Ya belum. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo makan. Ayo makan. You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy. But I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come? Okay
Oke, teman-teman semua, itu dia review kita di tempat yakitori harga murah. Kalau nggak itu dah. Apa tuh? Kalau nggak kelinci, 3 pasang. Emang bisa ngurusnya? Bisa 4 pasang. Umur lu sekarang berapa? 9. Nanti bisa umur 11 ya. Oke guys, kalian kalau penasaran bisa langsung datang di daerah Pangpol. Terus kalau ada bocah ini namanya Taufik Hidayah, kalian ajakin makan. Tapi sekali kalian ajakin makan nggak akan berhenti ngomong ya, Kak? Iya, dari tadi nggak berhenti ngomong. Oke, thank you udah ngikutin episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, jangan lupa like and subscribe gitu. Dadah. Jangan lupa like and subscribe gitu. Dadah, jangan lupa subscribe. And subscribe gitu. Subscribe. Sambil lihat ke sana. Like and subscribe gitu. Like and subscribe. Mantap.